menanggapi krisis ekologi, jeritan bumi, dan jeritan kaum miskin tidak boleh berlanjut, tegas beliau. Menanggapi ajakan Paus Fransiskus ini, kami berusaha untuk mengoptimalkan beberapa divisi di dalam GPIC kami. Yang pertama adalah divisi kerohanian. Sebelum kami melakukan aksi, kami secara bersama mengadakan pendalaman dan pemahaman tentang ensiklik Laudato Si dengan luka karya selama 3 hari dan retret selama 1 minggu untuk semua anggota bersama dengan Pater Martin Harum OFM. Lantas kami membuat teks doa mendoakan doa ekologi untuk seluruh komunitas dan unit karya. Memasukkan nilai-nilai GPIC dan ekologi dalam kurikulum pembelajaran untuk jenjang formasi keanggotaan FSG. Divisi yang kedua adalah divisi sosial kemanusiaan. Yang pertama yang kami lakukan adalah pemberdayaan kaum perempuan dan pemberdayaan petani. Hal ini nanti akan disampaikan tersendiri oleh koordinator, yaitu Suster Katarina. Aksi yang kedua, mengadakan program bedah rumah. Bekerja sama dengan para pastor paroki, dewan stasi, dan anggota OFS. Selama tahun 2019, ada 10 rumah yang sudah kami bangun. Program ini sebenarnya akan terus kami lanjutkan dan kami sudah merencanakan untuk merehab beberapa rumah. Tetapi karena situasi pandemi, maka untuk sementara program ini kami hentikan. Gerakan yang ketiga, dalam masa pandemi ini, kami melakukan berbagai gerakan bersama di seluruh komunitas di tempat kami masing-masing. Membuat masker yang dibagikan kepada masyarakat dan orang-orang yang berada di pasar tradisional. Berbagi sembako, bekerja sama dengan RT/RW setempat. Berbagi sembako bagi saudara-saudari kita, para pengendara becak, gojek, kuli, dan tukang parkir. Dan kiranya juga masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang sangat membantu saudara-saudari kita yang sangat berkekurangan. Yang ketiga adalah divisi ekologi. Kami bersama-sama membuat komitmen gerakan bersama untuk seluruh komunitas dan unit karya untuk melaksanakan program hidup sehat, menciptakan komunitas dan lingkungan yang hijau, bersih, rapi, dan segar. Lantas, tetap melanjutkan program pemilahan sampah, tetap melanjutkan program pemilahan sampah dan pengolahan sampah, dan serta pembuatan dan penggunaan pupuk organik. Tim ini juga bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, unit-unit karya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dan pengolahan sampah dan praktek daur ulang. Tim ini juga menganimasi sekolah-sekolah kami untuk mengadakan gerakan menanam mangrove di pantai. Kami juga melanjutkan program Green School, Green Hospital, dan Green Community untuk dilombakan supaya semuanya bersemangat. Dan lantas yang tidak kalah penting adalah terus-menerus berusaha mengusahakan untuk menghemat air dan strum. Yang keempat adalah divisi animasi. Kami mencoba memasukkan nilai-nilai GPIC dan ekologi dalam penguatan pendidikan karakter.
untuk semua jenjang, baik untuk pendidik maupun juga peserta didik. Lantas memasukkan nilai-nilai GPIC dalam pertemuan-pertemuan orang muda Katolik. Mengkader OMK untuk bekerja sama dengan kami guna melakukan sosialisasi nilai-nilai GPIC ke pertemuan OMK, sekolah-sekolah kami, dan juga asrama-asrama. Yang terakhir adalah Divisi Tanggap Bencana. Tim ini bekerja sama dengan Karina Keuskupan dan juga sudah melakukan berbagai kegiatan. Mereka mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan juga membantu masyarakat yang terkena bencana. Kami juga mengadakan gerakan 1000 rupiah setiap hari untuk semua anggota komunitas. Lantas juga membentuk tim yang anggotanya berasal dari berbagai daerah agar memudahkan dalam berkoordinasi dan cepat dalam menanggapi permasalahan dan bencana alam. Lantas juga menjalin kerjasama dengan mereka yang memiliki hati, yaitu umat, masyarakat, maupun juga para anggota OFS kami. Para saudara-saudari, itulah sebagian dari kegiatan yang telah kami lakukan selama ini. Semoga hal-hal kecil yang kita lakukan bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi diri sendiri. Marilah kita terus mengusahakan untuk tetap merawat bumi, mulai dari hal yang kecil di tempat kita masing-masing. Marilah kita mengusahakan juga ketahanan pangan dengan menanam umbi-umbian atau sayur-mayur ataupun juga apotik hidup dengan berbagai cara. Bersama semua orang dan semua pihak yang berkehendak baik, marilah kita bangkit merawat bumi, Ibu Pertiwi kita. Marilah kita merawat ciptaan